Bu, namanya apa, Bu? Namanya ini berkah apa? Barokah Abadi. Barokah Abadi. Namanya apa, Tante? Enggak disebut namanya. Namanya apa? Iya, nanti dimasukin YouTube biar pada tambah rame di sini lah. Siapa ayo dong, Puan. Ayo dong. Udah jangan ngomong nih. Maja, masih sekolah, masih sekolah. Oh, tapi masak juga. Hebat. Ya, sukses ya, Bu, ya. Sama kok, sama kok. Nepet juga, ini, Mbak. Ya. Oke, okay, good people, bestie-bestie. Sekarang kita lagi ada di Warteg Barokah Abadi atau Warung Sahabat. Masih di daerah ND, Jakarta Utara. Dan sekarang masuk ke hari keberapa kita berpuasa? 29. Jadi tinggal 2 hari lagi ya kita berpuasa. Oke. Okay. Hari kemenangan. Selamat ketemu Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya semuanya. Ini kita bercoba guys dan ternyata enak banget ya. Biasanya kita kan di ND, Cacinah, sama di sebelah sana Mbak Yati. Ya. Udah Selawi. Nah sekarang nyoba kesini, ini Warteg Barokah Abadi, sahabat mantap, enak banget ya. Rekomendasi pokoknya, rekomen. Oke, ini udah enak, ada usus, ada atas. Semua belum ada? Iya. Cheese. Yang sing dagang ayu. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di warung mana? Di hatimu. Berkah abadi, abadi, lama ya, kumpul sama-sama, kumpul-kumpul di sini, makan di sini, buka puasa di sini, ya, gitu aja. Sahur memang cis, sahur. Sahur. Ini kamu lagi kau. Dibilang Barokah Abadi, Barokah Abadi. Mau sahur ya. Dah. Ya. Abis ini kita lanjut untuk feeding kucing-kucing stray di sekitar pos 8 sama di Gabut ya. Oke, selamat sahur semuanya. Sampai ketemu Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Minal minul. Lu bulat apa dadar? Eh, siap ya. Lu bulat apa?